bersama siaran Chandra Kirana. Dan di sini saya berada di daerah mana nih, Maji ya? Rawakuning, Swadaya 9. Rawakuning? Swadaya 9. Swadaya 9 ya. Oke deh. PKT sebutnya begitu. Ya, dan di sini banyak barang-barang seperti rongsokan, tapi unik banget nih rongsokannya ya. Bukan rongsokan biasa, tapi ini adalah rongsokan dari jual bijian ya. Iya, body mobil yang mungkin sudah tidak terpakai. Kita langsung wawancara Pak Haji aja deh ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dengan Pak Haji siapa ya? Pak Rohman aja. Iya, Pak Rohman. Pak Haji, Pak Rohman aja. Oh iya, Pak Rohman ya. Sebentar aja. Mari. Ya, dengan Pak Rohman. Pak Rohman, maaf mau tanya nih. Ini sebenarnya Pak Rohman itu jualan apa nih? Jual beli apa ya? Jual beli spare part mobil bekas, spare part mobil bekas. Spare part mobil bekas ya? Khusus bagian ininya, bagian aksesoris luar gitu. Oh gitu. Lampu, bumper. Iya. Yeah. Uh-huh. Ini mobilnya jenisnya apa aja nih Pak Haji? Kalau boleh tahu nih Pak Haji. Jenisnya apa aja dari mobil tua sampai ini? Jadi nggak terbatas. Nggak terbatas ya? Dari mobil lama, mobil murah, mobil mahal ada ya? Ada yang mobil paling mahal nggak jenisnya di sini? Spare partnya? Tergantung dapatnya. Tergantung dapatnya ya. Ya kalau ada dapat yang mahal, ya ada berarti. Oh gitu. Itu mobil apa Pak Haji yang mahal Pak Haji? Spare partnya? Sekarang modelnya kalau yang mahal itu yang kayak mobil baru sekarang yang kayak ada lensalin. Tapi jarang dapat sih, jarang. Oh gitu. Jarang. Kalau ini nih, ini apa nih Pak Haji? Ya kan Avanza. Avanza ya. Apa? Iya. Oh gitu. Iya iya. Oke. Okay. Ini main apa aja gitu? Ini kayak pintu mobil pickup ya, bukan ya? Ini apa namanya? Kijang Epi, kijang lama 2003. Iya ya, ini Pak Haji dari tahun berapa nih Pak Haji? Saya lihat udah dari, banyak banget koleksinya nih. Dari bujangan ya. Udah main ginian ya. 17 tahun. Ini Pak Roman ini aslinya dari mana? Kuningan. Kuningan Jawa Barat ya? Kuningan Jawa Barat. Oh, berarti pinter ngaji, Pak. Ya. Pak Roman, pinter ngaji ya? Alhamdulillah. Rata-rata orang Kuningan pinter ngaji nih. Alif Batam lebih bisa. Oh gitu. Luar biasa nih ya. Berarti dari tahun berapa tadi? Dari tahun 87. 87 udah mulai main nih ya? Iya, udah mulai. Dulu ikut. Tinggal di sini? Dulu jualannya bukan di sini, di Asam Reges. Oh gitu. Di itu tuh yang PD Asam Reges. Iya, iya. Di kotak. Asam Reges ya? Punya kios kecil, iya, gitu. Oh gitu. Terus ya, berhubung udah apa lah, mendingan di rumah aja. Oh, di rumah aja ya? Kalau misalkan ini ada orang butuh, misalkan ini, Pak Haji, aku butuh pintu Avanza. Nah itu, Pak Haji menghubunginya kemana ya? Sebenarnya barang nomor, begitu. Oh gitu? Kadang-kadang kalau pesen begitu, saya nggak ada barang, serba susah juga. Kadang-kadang saya juga banyak kan ngambil juga ke teman juga gitu. Oh gitu. Ini jadi kalau boleh tahu melengkapi. Nomornya berapa nih Mbak, nomor teleponnya kalau ada yang mau pesan? 081318597740. Oke, ya semoga aja nanti ada lah yang pesan ya Mbak Haji, ya, atau amin, mungkin ada yang komunikasinya mau kerja sama segala macam ya. Amin. Oke, kemudian ini biasanya yang Pak Haji dapatnya dari mana nih? Beginian dapatnya kadang dari showroom, dari bengkel. Iya. Gitu. Di sekitaran Bekasi aja atau dari daerah mana nih? Iya, sekitaran sini aja. Oh gitu ya. Nah Pak Haji, pembelinya itu biasanya dari mana ya? Apanya? Pembelinya yang beli. Pembelinya dari mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut ya? Oh, iya. Oh gitu. Tapi tiap hari ada berapa hari yang beli? Ada aja buat. Rata-rata berapa pembeli Pak Haji tiap hari? Kalau ginian mah gak tentu lagi ya? Ada ya ada lagi. Oh gitu ya? Gitu. Oh iya iya. Soalnya saya sering lihat sini Pak Haji. Itu apa sih orang koleksi? Koleksi apa? Spare part mobil kok banyak banget itu sampai atap-atap gitu Pak Haji kadang-kadang ya. Sana ada ya. Di atap-atap sana ya, di atas. Namanya ya. Namanya barang begini ya. Oh gitu. Enggak muat kemana-mana. Ini Pak Haji kalau boleh tahu putranya berapa nih Pak Haji? Putra 3. 3. Ada yang kuliah enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. SMA paling ya. Jadi ada. Kerja keluaran SM apa STM. Oh gitu. Ada kerja. Oh ya pada ngikut-ngikuti di sini aja. Iya luar biasa ya. Ini karyawannya ada berapa? Cuma satu orang. Satu orang ya. Tapi luar biasa ya. Perlu karyawan beginian mah ya seininya sih. Oh itu sampai ke dalam-dalam Pak Haji ya, sampai ke rumah-rumah tuh ada barang seperti ini Pak Haji ya. Iya ada.
Oh, luar biasa. Ini Maji, kalau boleh tahu nih, yang di dalam kayaknya rada rapi, mungkin lebih mahal kali harganya kali ya. Nah, inian mah sama aja sih. Maksudnya kalau ya memang ada yang udah rapi ditaruh di sana. Oh, gitu. Di, ada di oh, ini gudang kok, gudang di depan itu ada di toko ya. Orang lain. Oh, gitu. Lain-lainnya. Oh, gitu. Oh. Ini Maji kalau boleh tahu yang udah rapi tuh harganya berapa sih, Maji? Beginian ya paling kalau lampu 300.000, ada yang 400, tergantung ini sih. Oh, lampu-lampu gini ya? Gak ada ginian, gak ada patokan harga. Gak ada patokan harga ya? Gak ada. Yang penting pembeli seneng, deal-dealan ya terserah ya? Ada lebihnya dijual. Oh, gitu. Ada lebihnya dijual, ada lebihnya dijual ya? Tuh, di sana juga banyak lampu, Pak Haji. Mana apa ya? Kemarin itu. Iya. Oh, ya Allah. Baru dapat kemarin. Berarti Pak Haji setiap hari keliling bengkel atau gimana? Enggak, atau yang pulang nawarin aja. Oh, gitu, ada yang nawarin. Yang datang. Oh, datang ya, ngejual di sini ya. Oh, gitu, luar biasa ya. Wah, banyak banget nih barang-barangnya. Ya, oke deh. Dibersihin dulu. Iya, iya. Luar biasa. Pak Haji, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Semoga sukses, Pak Haji. Ya, amin, amin. Luar biasa nih, sampai sana-sana nih. Lahannya luas juga. Ya, ginian mau makan tempat. Oh, gitu. Pak Haji, terima kasih ya. Iya, iya, mari. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam, warahmatullahi. Ya, demikian tadi, siaran Chandra Kirana. Wawancara dengan Pak Rohman ya, pemilik. Eh, Pak Haji, tadi ini di daerah mana? Rawa Kuning. Rawa Kuning. Pulau Gebang. Pulau Gebang, RT RW-nya ada nggak? RT 14 RW 7. Oh, RT 14 RW 7 ya. Ini di samping itu ya. Samping kali. BKT ya, ke arah Jakarta ya. Oke deh. Terima kasih, Pak Haji. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.